Suatu hari di kebun bunga yang indah, lebah sedang menghisap nektar bunga. Nektar bunga akan diubah menjadi madu. Lebah menghisap nektar bunga matahari, bunga mawar, bunga lili, bunga anggrek, dan bunga bougainville. Lebah sangat suka menghisap nektar. Suatu hari, kupu-kupu datang ke kebun bunga. Karena ada lebah, kupu-kupu takut disengat lebah. Kupu-kupu memutuskan untuk mencari kebun bunga lainnya. Tiba-tiba, lebah berteriak memanggil kupu-kupu. "Kupu-kupu, ayo kita menghisap nektar bersama-sama," ajak lebah. "Sungguh, kamu tidak akan menyengatku?" tanya kupu-kupu. "Aku tidak akan menyengatmu. Aku sangat senang bila kamu menghisap nektar di sini. Aku jadi mempunyai teman dan tidak kesepian," kata lebah. Kupu-kupu sangat senang menerima ajakan lebah. Karena kupu-kupu tidak perlu terbang jauh untuk mencari bunga-bunga. Lebah dan kupu-kupu menghisap nektar bersama-sama. Mempunyai teman saat bekerja mengumpulkan nektar sangat menyenangkan.